Yati dan Pak Jajang, insya Allah masih bisa punya keturunan. Harus bersabar aja, berusaha dan juga berdoa. Saya juga sarankan supaya Bu Yati itu harus banyak makan makanan yang bergizi, terutama makanan yang mengandung vitamin E. Iya, Bu Dokter. Tidak perlu ditambah vitaminnya, Bu Dokter. Nanti saya berikan juga vitamin buat penyubur kandungan. Tapi vitamin dan makanan aja nggak cukup. Bu Yatinya juga nggak boleh stres. Iya, Bu Dokter. Ini resepnya. Nanti vitaminnya minta di depannya sama Iin. Iya, Bu Dokter. Saya doakan semoga Bu Yati dan Pak Jajang bisa cepat mendapat momongan. Amin. Amin. Terima kasih, Bu Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Dede punya minuman coklat. Sensasi coklat Itali. Dede buatin dulu ya. Cobain. Ya deh, makasih. Coklat teteh bisa bikin relax. Iya. Iya deh, benar. Enak. Coklatnya bikin emak relax. Sini, Mak. Biar Dede pijitin. Iya deh. Mak, kalau Dede nggak ada tema, nggak usah ngepel, nggak usah nyapu. Nanti emak teh capek. Udah, biarin aja Dede semua yang ngerjain, Mak. Kalau kebanyakan istirahat juga capek deh. Oh iya, Mak. Katanya Kang Aceng teh besok udah mulai kerja. Oh, baguslah. Mak senang mendengarnya. Iya, Mak. Alhamdulillah. Ternyata Kang Aceng teh sangat sayang ya, Mak, sama Edward. Kang Aceng teh mau bekerja demi menghidupi Edward. Tapi, Mak, katanya Edward teh nggak setuju dengan pernikahannya Kang Aceng sama Celilis. Bukannya Edward setuju? Waktu itu sih begitu, Mak. Pasti Suha yang mempengaruhi Edward. Emak prihatin dengan nasibnya Aceng. Dia berada di posisi yang terjepit. Jadi duda tidak boleh. Setelah menikah, kerja juga tidak boleh.